Dato' Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Apa khabar? Harap sehatlah. Kami berdoa kamu ni sehat. Sedapkah murku? Sedapkah nasi biryani? Dalca, tosai? Sedapkah kari kepala ikan? Sedapkah? Kenapa kamu ni macam ni? Ada pergi kah rumah-rumah penyokong kamu ni? Kamu sebagai Perdana Menteri, okey kita hormati. Rumah terbuka, you pergi. Okey, baguslah menteri punya tu. Mungkin perbelanjaan kerajaan kan, tak apalah. Okey, mungkin perbelanjaan kerajaan kan, apa, tak apalah. Bagus. Selepas tu, you pergi rumah Tan Sri Wiki. Baguslah. MIC, protokol, you pergi. Okey, bagus. Lagi? Ada pergi rumah berapa? Ada pergi rumah siapa tu? Ramana? Atau ada pergi rumah siapa tu? Ni, Om Setiaga Raja. Atau Murli, Pucuk Murli, ada kenal kah kamu ni? Disebabkan kamu ni, dalam penjara dulu, kita tidak tahu tau. Banyak orang kata, oh Dato' Sri Anwar sakit, mungkin akan mati, mungkin orang akan cocok, ada ini itu. Tapi orang yang luar, mati berlumur-lumur, bersokong kamu ni, ini orang-orang luar yang tadi saya kata ni. Penyokong-penyokong kamu ni yang begitu India tu, yang buatkan benci, buatkan protes, bukan sikit. Masa ngam-ngam Indra wujud pula. Ah, kenalah untung lah kau ni. Semua India sokong awak. Sebagai hero, Swaji the Paul. Oh, mereka berdoa kamu selamat. Ada yang mati berjatuh di jalan raya. Mereka jatuh bersemul-mul orang sembahyang untuk awak. Tapi apakah jasa kamu ni? Sebagai selepas Perdana Menteri, nak oyang lagi. Nak berpura lagi. Tak mau pergi jemput kan? Rumah-rumah ahli-ahli PKR, you tak nak pergi kan? Sibuk sangat Perdana Menteri. Apa kalau mau ingat ni, kamu ni sudah Perdana Menteri. Nak pergi rumah siapa pun boleh. Hari itu you tahu tak yang di Pertuan Agong yang sebelum tu. Kita hormatilah. Siapa yang Pahang ni? Sultan Agong, Sultan Pahang ni. Pergi ke rumah cikgu dia tu. Kita hormat. Bosku kita pernah selepas jadi Perdana Menteri. Terus pergi ke Kota Malapuliar makan tuase, tahu tak? Hormati. Inilah orang-orang yang kita masih boleh ingat. Tapi kita ingat you juga. Seorang pelakon yang handal. Tak boleh, tak ada orang boleh menang dengan you lah, Anwar Ibrahim. Penyokong-penyokong kamu seperti ini, Haya Om Tia Raja. Itu Pucuk Murli. Apa yang saya kenal lah. Saya boleh kata begitu, beramai. Dulunya, sebelum ini Kopala Krishna ada lah. Lagi Kalaiwana ada lah. Suresh ada, Suresh. Ramai begitu. Aduh, semua penyokong-penyokong kamu ni, masa kau penjara tu. Bersama dengan Kak Wan itu. Setiap kali setia pergi-pergi. Seolah-olah kamu adalah ahli keluarga mereka ini. Kita bergaduh sama dia orang tahu. Kita tak ada pilihan. Sekarang kita sokong awak. Pasal kamu ni Perdana Menteri. Kamu takut masuk penjara lagi. So, kamu kita sokong awak. Sudah lupakah itu pegawai-pegawai penjara dulu tu yang jaga kamu ni? Sudah lupakah? Tanah Balem sudah lupakah? Tiaga Raj. Raj. Gangster tu. Sudah lupakah? Kamu lah Dato' Sri Anwar ni. Buatlah kejutan, lawat mereka. Itulah satu Perdana Menteri. Boleh orang ingat. Sampai mati, ini Perdana Menteri. Bukan sederhana orang yang baik. Tak payahlah sudah jadi Perdana Menteri sombong sangat tu. Okey, jumpa lagi. Tapi kita tak ada pilihan lah. Saya sokong awak. Baik.